يا زهور الروض ميلي اسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membahas kisah yang sangat menakjubkan dan menginspirasi dari seorang ustadz. Kita sebut saja namanya Effendi. Dia adalah penceramah yang disegani di desanya. Namun sebuah peristiwa yang misterius di depan Ka'bah, di mana kaki dan tubuhnya terpisah, telah mengubah hidupnya selamanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita menyelami lebih dalam tentang perjalanan spiritual yang sangat luar biasa ini, yang membawa kita kepada pelajaran hidup yang mendalam tentang keimanan, kesalahan, dan keajaiban ampunan. Silahkan simak video ini hingga akhir, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Di tengah ketenangan desa Kedung Langu, ada sebuah kehadiran yang mencolok memberikan cahaya spiritual bagi penduduknya. Desa di Jawa Tengah ini yang penuh dengan pepohonan rindang dan suasana damai menjadi tempat tinggal seorang pemuka agama yang sangat dihormati, yaitu Ustadz Effendi. Sosoknya selalu diminta untuk memberikan ceramah, dan tak heran karena kemampuan merangkai kata-katanya membuat setiap ceramah yang disampaikannya begitu menarik dan penuh makna. Setiap hari, Ustadz Effendi tidak pernah absen dari kegiatan memberikan pencerahan kepada warga desanya. Dengan suaranya yang lembut namun penuh keyakinan, ia membagikan harta karun spiritual berupa zikir dan doa yang menenangkan hati dan pikiran. Ustadz Effendi dikenal sering memberikan amalan-amalan doa dan zikir yang beragam, misalnya zikir penarik rezeki atau jabatan, yang dipercaya mampu membuka pintu rezeki bagi siapa saja yang mengamalkannya. Ada juga doa 1000 kali agar cepat mendapatkan jodoh, yang menjadi harapan bagi para pemuda dan pemudi yang ingin segera menemukan belahan jiwanya. Tak ketinggalan pula amalan penyembuh penyakit yang misterius, yang seringkali menjadi solusi bagi penyakit-penyakit yang sulit diobati secara medis. Dengan setiap kata yang diucapkannya, Ustadz Effendi tidak hanya menginspirasi dan memberikan harapan, tetapi juga membawa ketenangan dan keyakinan kepada para pendengarnya. Dia menjadi sosok yang dicari-cari oleh masyarakat yang haus akan ilmu dan hikmah, menjadikannya pilar spiritual yang kokoh di desa Kedung Langu. Dalam kesibukannya yang tak pernah surut, Ustadz Effendi terus berdakwah dengan semangat yang menggebu-gebu. Amplop-amplop salam tempel yang dikumpulkannya dari berbagai undangan ceramah semakin banyak. Hingga suatu hari, terkumpullah sejumlah uang yang cukup untuk memenuhi impian Ustadz Effendi berangkat haji. Sambil menunggu tahun keberangkatannya, Ustadz Effendi semakin gencar dalam memberikan ceramah, amalan doa, zikir, tirakat, dan berbagai amalan yang mengandung efek tinggi bagi kehidupan spiritual. Dalam setiap ceramahnya, dia selalu mengajak para jamaah untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah. Suatu hari, di tengah kesibukannya, Ustadz Effendi mengumumkan kepada jamaah bahwa ia akan segera berangkat haji. Dengan tulus, ia menawarkan diri untuk menitipkan doa-doa mereka di depan Ka'bah yang mulia. Ustadz Effendi mengeluarkan selembar kertas dan meminta para jamaah untuk mencatat doa-doa mereka di sana untuk diangkat dari gerbang langit Ka'bah. Namun,
Keterkejutan datang saat kertas itu dihadapkan kepada Ustadz Effendi. Begitu banyaknya jamaah yang ingin menitipkan doa-doa mereka sehingga selembar kertas tidaklah cukup. Para jamaah pun menggunakan kertas lain untuk menuliskan doa-doa mereka karena antusias mereka begitu besar dan doa-doa mereka yang dititipkan begitu khusus. Ketika kertas-kertas itu akhirnya dihadapkan kepada Ustadz Effendi, betapa kagetnya ia melihat tumpukan kertas yang terhimpun menjadi seperti sebuah kitab yang sangat tebal, penuh dengan harapan dan keinginan dari para jamaah yang mempercayakan doa-doa mereka kepadanya. Saat itu, belum umum menggunakan handphone ataupun pesan digital, sehingga kertas-kertas itu menjadi medium utama bagi mereka untuk menitipkan doa-doa mereka. Tibalah waktunya bagi Ustadz Effendi untuk berangkat haji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Suasana baru meliputi perpisahan di tanah air saat beberapa jamaah mengantarnya dengan penuh doa dan harapan. Mereka kembali menitipkan doa-doa yang dicatat dan dipersiapkan untuk dibacakan di depan Ka'bah, menambah tumpukan kertas yang sebelumnya sudah banyak. Dengan penuh semangat, ia membawa amanah doa dari seluruh jamaah yang begitu mempercayainya. Namun, sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, kenyataan yang dihadapi Ustadz Effendi berbeda jauh dari yang dibayangkan. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas, seperti kerupuk yang tercelup kuah soto, menjadi melempem, dan hampir tak mampu berjalan. Kekuatan yang biasanya ia miliki seolah-olah hilang begitu saja. Setelah berusaha untuk menenangkan diri dan mengambil air zam-zam lalu meminumnya, kondisinya sedikit membaik, meski tetap terlihat lemah. Saat itu, udara di Masjidil Haram tidak dalam kondisi yang baik. Renovasi yang masih berlangsung di area masjid membuat debu-debu kecil melayang-layang di atas langit masjid. Dalam kondisi yang tidak optimal, Ustadz Effendi mulai berhalusinasi. Ia melihat seolah-olah ada badai pasir yang datang mengancamnya. Ketakutan merayapi dirinya membuatnya berteriak dan berlarian, menghindari badai yang hanya ada di dalam bayangannya. Di tengah kebingungannya, Ustadz Effendi beruntung dibantu oleh rombongan petugas penyelenggara ibadah haji lainnya yang saat itu juga sedang menjalankan umroh wajib sebelum puncak haji nanti. Dengan bantuan mereka, Ustadz Effendi berhasil ditenangkan dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Dukungan dan perhatian dari para petugas memberikan sedikit ketenangan baginya di tengah situasi yang begitu menegangkan. Suatu hari, setelah Ustadz Effendi pulih dari keterpurukan sebelumnya, ia memutuskan untuk kembali ke pelataran Ka'bah. Di sana, sejumlah titipan doa dari keluarga dan jamaah menantinya untuk diangkat ke langit. Doa-doa ampunan serta rangkaian ibadah haji dan umroh yang harus disempurnakan semuanya terkumpul dalam kertas-kertas yang dibawa dari tanah air. Namun, saat Ustadz Effendi mengeluarkan kertas-kertas titipan doa dari jamaahnya, ia terdiam sejenak. Pikirannya berkecamuk. Berapa lama aku harus membacakan semua doa ini? Aduh, ini bisa memakan waktu berhari-hari. Dalam kebingungannya, Ustadz Effendi merenung sejenak, mempertimbangkan opsi yang ada. Akhirnya, dengan penuh pertimbangan, ia memutuskan untuk tidak membacakan semua doa itu di depan Ka'bah. Ia sadar bahwa tugasnya di sanalah bukanlah untuk menghabiskan waktu membacakan doa-doa yang begitu banyak. Dengan hati yang berat, ia hanya memilih doa-doa dari keluarganya saja, sambil mengucapkan doa-doa yang umum dan mendasar bagi semua jamaah. Selebihnya, kertas-kertas kumpulan titipan doa itu, meskipun dengan berat hati, Ustadz Effendi memutuskan untuk membuangnya. Baginya, membawa beban yang begitu berat dari kertas-kertas doa yang tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang terbatas bukanlah pilihan yang bijak. Keputusannya itu, meskipun sulit, diambil dengan harapan agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan penuh keikhlasan di hadapan Ka'bah yang suci. Rangkaian ibadah Ustadz Effendi dimulai dengan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilanjutkan dengan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan diakhiri dengan tahallul. Pada saat itu, cuaca lebih bersahabat, memberikan kenyamanan bagi jamaah yang tengah menjalankan ibadah suci ini. Namun, ketika Ustadz Effendi hendak memulai tawaf, sesuatu yang aneh dan mengerikan terjadi.
Baru saja memulai putaran pertama, tiba-tiba ia merasakan kakinya seolah-olah terputus dan berjalan sendiri ke arah yang berlawanan, melawan arus kerumunan yang tengah tawaf, sementara tubuhnya yang atas melayang dan seakan-akan bisa berjalan dengan normal. Awalnya, Ustadz Effendi tidak menyadari apa yang terjadi, hingga ia berpapasan dengan kakinya yang berjalan tanpa tubuh. Dalam kebingungannya, Ustadz Effendi menatap ke bawah dan terkejut melihat bahwa kakinya telah hilang, sementara tubuh atasnya melayang dan seakan-akan bisa berjalan dengan normal. Dalam usaha untuk mengejarnya, ia harus berjuang melewati kerumunan yang tengah tawaf, sementara kakinya berjalan di arah yang berlawanan. Setiap kali ia mencoba untuk berputar arah, kakinya malah semakin menjauh, bertolak belakang dengan arah tubuh atasnya. Akhirnya dengan hati yang berat, Ustadz Effendi menjauh dari kerumunan tawaf dan mencari tempat yang agak sepi dan tenang. Di sana, ia bersimpuh dan air matanya membanjiri lantai marmer Masjidil Haram menatapi kejadian yang tak terduga ini. Kejadian yang menakutkan dan misterius itu membuatnya merasa hancur dan terpaku dalam ketakutan yang tak terucapkan. Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah tenang dan diselimuti cahaya yang memancar mendekat dan menepuk bahu Ustadz Effendi dengan lembut. Ustadz Effendi segera tersadar dari tangisannya dan matanya terbuka lebar saat melihat pria misterius itu. Ustadz Effendi merasa gugup mana pria itu berasal atau bahasa apa yang digunakannya. Wajahnya menunjukkan ciri-ciri seorang Arab, tetapi dari bagian Arab mana dia berasal, Ustadz Effendi tidak tahu. Namun sebelum Ustadz Effendi bisa bertanya atau berbicara, pria misterius itu tersenyum, memancarkan kehangatan yang menenangkan, seolah-olah mencegah Ustadz Effendi untuk berbicara. Dalam bahasa Arab yang mengalir lembut, pria misterius itu mengatakan dua ayat Al-Quran. Ustadz Effendi, meskipun awalnya tidak sepenuhnya memahami arti dari kata-kata itu, karena saking gugupnya, merasa getarannya, ia mengerti bahwa pesan yang disampaikan oleh pria misterius itu sangatlah penting. Setelah itu, pria misterius itu bangkit dan perlahan menjauh, seolah-olah menghilang dari pandangan mata Ustadz Effendi dengan cepat, bahkan melayang dari lantai marmer Masjidil Haram. Ustadz Effendi terperanjat sesaat, mencoba memahami kejadian yang baru saja dialaminya. Namun, dalam kebingungannya, ia sadar bahwa pesan yang disampaikan oleh pria misterius itu pastilah sangat penting, dan ia mencoba mengingatnya. Ustadz Effendi menyadari bahwa kata-kata yang didengarnya adalah ayat-ayat dari Al-Quran, Surah As-Saff ayat 2-3, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Kata-kata ini menusuk hatinya seperti tombak, menyadarkannya akan kesalahannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Ustadz Effendi menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasuhi pakaian ihramnya hingga basah kuyup seperti kehujanan. Ia merasa begitu lemah di hadapan kebesaran Allah dan ia segera bertobat dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Karena kelelahan yang melanda, Ustadz Effendi akhirnya tertidur di lantai Masjidil Haram. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan kakinya yang berbicara kepadanya, "Akan mengikuti apa yang kamu pikirkan, dan aku hanya berjalan di jalan Allah, jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya." Dengan mata yang sedikit terbuka, Ustadz Effendi segera tersandar dari tidurnya di lantai Masjidil Haram. Dan betapa besar keheranannya ketika ia melihat bahwa kakinya sudah kembali seperti semula, tanpa cacat atau luka sedikit pun. Merasakan keajaiban yang baru saja dialaminya, ia merasa penuh syukur kepada Allah atas rahmatnya yang tak terhingga. Setelah kembali dari Mekah, Ustadz Effendi dengan tulus menceritakan pengalamannya kepada para jamaah. Dengan penuh kerendahan hati, ia meminta maaf atas kesalahan dan ketidaktelitiannya yang telah terjadi. Namun lebih dari itu, ia berbagi hikmah dari pengalamannya yang menakjubkan tersebut. Ustadz Effendi mengajarkan kepada para jamaahnya pentingnya untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ia menekankan bahwa setiap ucapan harus disertai dengan tindakan yang konsisten sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan dalam agama Islam. Pengalaman ia
Pengalaman yang ia alami merupakan pengingat bagi semua orang yang senantiasa berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan, serta untuk selalu mengikuti jalan yang lurus di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah seorang ustaz yang telah mendapatkan peringatan dari Allah. Jika ada perkataan yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan sahabatku semua, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kisah ini menjadi hikmah serta pelajaran untuk diri kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.